Sahabat Real Channel dimanapun berada, saat ini Anda sedang menyaksikan secara langsung pantauan gerhana bulan yang terjadi pada malam hari ini. Bagi sahabat dan pemirsa Lampung Channel dimanapun berada, khususnya untuk umat Islam, fenomena gerhana bulan total pada malam hari ini atau super blood moon. Bandara sepeda motor yang tergeletak di Jalan Soekarno-Hatta Bypass Raja Basa. Yang terjadi pada Rabu 26 Mei 2021 malam hari ini diperkirakan akan berlangsung sejak pukul 18.09 waktu Indonesia bagian Barat hingga 20.51 malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami untuk menyaksikan langsung fenomena yang luar biasa dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan fenomena yang langka ini. Mudah-mudahan gerhana bulan malam hari ini merupakan keberkahan bagi kita semua. Bagi umat Islam, ada bacaan doa beberapa wilayah di Indonesia akan malam hari ini dapat menyaksikan fenomena gerhana bulan total tersebut. Fenomena gerhana bulan ini merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap umat muslim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setiap umat Islam untuk memperbanyak doa dan zikir saat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Selain membaca doa ketika melihat gerhana bulan malam hari ini, umat muslim dianjurkan atau disunahkan untuk mengerjakan sholat gerhana pada saat gerhana bulan tersebut sedang terjadi. Malam hari ini kita menyaksikan, meski lamat-lamat dapat kita saksikan penumbra sudah mulai bergerak untuk menutup total gerhana malam hari ini, diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 nanti. Sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak terjadi ketika karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Sahabat El Channel dimanapun berada, mohon kita untuk membenarkan niat kita terkait peristiwa pada malam hari ini, bahwa peristiwa malam hari ini tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang ataupun akan lahirnya seseorang. Dan jika hal tersebut terjadi seperti malam hari ini, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, serta kerjakanlah sholat dan bersedekahlah pada malam hari ini sebagaimana diriwayatkan oleh hadis HR Bukhari nomor 1044. Sahabat El Channel dimanapun berada, ketika umat Islam melihat fenomena gerhana bulan, sebaiknya diikuti dengan membaca doa sebagai bentuk tanda syukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta dan isinya. Sahabat El Channel dimanapun berada, sebagaimana doa yang masyhur dibacakan adalah Allahumma ahillahu alaina bil aminal wa imanasi wa wassalawati wal islami kilalu khairin wa rusyidin. Saat ini pukul 19.10 bagi sahabat kaum muslimin sekalian yang menjalankan ibadah sholat isya sembari menunggu tepat nanti pada pukul 20 yang disinyalir akan terjadi gerhana total, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sunnah ini. Subhanallah, 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 langkah indahnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita saksikan pada malam hari ini di seluruh Indonesia bisa menyaksikan terjadinya gerhana bulan pada malam hari ini yang diprediksi diperkirakan akan berlangsung dari pukul 18.09 tadi hingga pukul 20.51 nanti malam. Saat ini pukul 19.11, Anda bisa menyaksikan bulan masih nampak separuh meski penumbra mulai bergerak sedikit demi sedikit menutupi keindahan rembulan. Ini adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena gerhana bulan ini
merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi setiap umat Islam yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setiap umat muslim untuk memperbanyak doa dan zikir saat terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 26 Mei 2021 kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan fenomena alam luar biasa, yakni gerhana bulan total sesuai dan sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana walaupun dalam posisi gerhana bulan sebagai sebagian maupun total. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selain itu umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, istighfar, taubat, sedekah dan amalan-amalan kebajikan lainnya pada hari ini, sahabat L Channel dimanapun berada. Sebagaimana dilansir dari BMKG menyatakan bahwa fenomena alam yang dikenal dengan istilah supermoon blood ini terjadi saat bulan di perigi, bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Berdasarkan data astronomi, pada hari Rabu 26 Mei 2021 malam hari ini akan terjadi gerhana bulan total atau khusuful qamar. Gerhana diperkirakan akan berlangsung sejak pukul 18.09 hingga nanti pada pukul 20.51 menit. Sahabat semuanya, sebelumnya saat ini Kabupaten Tulungagung Barat telah masuki sholat isya. Bagi kaum muslimin semuanya yang menjalankan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahumma
Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa El Channel dimanapun berada, malam hari ini kita diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan gerhana bulan total yang diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 malam nanti. Saat ini pukul 19.19. Bulan masih nampak keindahannya diperlihatkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hikmah dari kita menyaksikan gerhana bulan ini dapat mempertebal keimanan kita semua, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang malam hari ini melaksanakan sholat khusuful qamar. Mudah-mudahan taubat kita, sedekah kita, amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan, selama Idul Fitri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari yang kita harapkan. Sahabat semuanya, kaum muslimin dan muslimat, sejumlah amalan bisa dilakukan saat gerhana bulan total berlangsung nanti, seperti melaksanakan salat sunnah atau membaca Al-Qur'an. Para sahabat sekalian, saat ini kami informasikan bahwa di beberapa masjid dan musola telah sedang mempersiapkan untuk melaksanakan salat khusuful qamar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini dikutip dari kementerian.co.id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada umat Islam tuntunan syariat yang mulia saat terjadi gerhana baik matahari atau bulan, yaitu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi gerhana matahari dan bulan pada malam hari ini, karena peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, sahabat semuanya, bahwa malam hari ini kita ambil hikmahnya untuk mengingat apa yang pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat khusuf. Sebagaimana diriwayatkan dalam salat khusuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpahkan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salah satu khutbahnya selesai salat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, hikmah di balik gerhana ini mudah-mudahan kita bisa menyambil hikmahnya, yakni menyeru dengan panggilan as-salatu jami'ah. Maksudnya adalah panggilan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Saat ini kaum muslimin dan muslimat, khususnya di Kabupaten Tulungagung Barat, Provinsi Lampung, sebagian wilayah di beberapa titik lokasi dari pantauan kami sudah menjalankan persiapan-persiapan untuk melakukan sholatul khusuful qamar pada malam hari ini. Dan berharap sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah bahwa saat terjadi gerhana, Rasulullah memerintahkan untuk menyerukan as-sholatu jami'ah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Diketahui bahwa sholat khusuf ini tidak ada azan dan iqomah dalam pelaksanaan sholat gerhana, karena azan dan iqomah hanya berlaku pada sholat fardu yang 5 waktu. Subhanallah, subhanallah, kita bisa menyaksikan keindahan bulan purnama pada malam hari ini. Bulan yang malam hari ini masih nampak indah sekali di monitor kita, masih terpantau, dan kita saksikan cuaca di seputaran
pantauan kami juga sangat indah tanpa ada mendung yang menutupi. Bintang-bintang pun bertaburan pada malam hari ini menyapa kita kaum muslimin dan muslimat untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mentakbirkan, membesarkan namanya serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahib-sahib, kita dengar di berbagai masjid dan musola sekitar pantauan kita saat ini kaum muslimin dan muslimat juga sedang melaksanakan persiapan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah suful qamar. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya bagi kaum muslimin yang saat ini sedang menjalankannya. Kami informasikan kembali bahwa gerhana bulan total atau super blood moon akan terjadi pada malam hari ini pada tanggal 26 Mei 2021. Bagi umat Islam dihimbau untuk melaksanakan sholat gerhana saat gerhana bulan terjadi pada malam hari pada pukul 20 lebih nanti. Dilansir dari laman Kementerian Agama, sholat gerhana dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sholat sunnah saat terjadi gerhana pada bulan total atau khusuful qamar merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain gerhana total, gerhana sholat gerhana juga dilakukan saat gerhana bulan sebagian. Sehingga umat Islam juga dihimbau untuk memperbanyak amalan-amalan baik seperti zikir, istighfar, doa dan sedekah yang bisa dilakukan pada saat peristiwa ini terjadi. Mempertimbangkan waktu terbit bulan di masing-masing daerah, maka sholat gerhana bisa dilakukan pada rentang setelah sholat maghrib sampai dengan selesai gerhana sesuai dengan waktu di atas. Demikian dilansir dari Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam, seperti dilansir dari laman Kementerian Agama. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya bagi kaum muslimin dan muslimat khususnya yang berada di wilayah pantauan kami, yakni di Kabupaten Tulungagung Barat, Provinsi Lampung, yang malam hari ini sebagian besar beberapa titik lokasi masjid maupun musola bersiap-siap untuk menjalankan sholat gerhana bulan di malam hari ini. Perlu kami sampaikan tata cara sholat gerhana bulan total, yakni berniat di dalam hati takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa, membaca doa iftitah, kemudian membaca surat al-fatihah, dilanjutkan membaca surat yang lain sambil dijaharkan atau dikeraskan suaranya. Kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, setelah itidal tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah dan surat lainnya. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Kemudian rukuk kembali dilakukan yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. Kemudian bangkit dari rukuk i'tidal, kemudian sujud sepanjangnya sebagaimana rukuk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakan yang lebih singkat dari sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan salam, dilanjutkan dengan khutbah yang disampaikan imam kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa khususnya agar wabah COVID-19 berakhir, istighfar dan sedekah. Sahabat L Channel dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan secara langsung detik-detik prediksi terjadinya gerhana total pada malam hari ini yang sudah berlangsung dari pukul 18 hingga nanti pada pukul 20 menit
Dari pantauan kami di Kabupaten Tulungagung Barat, Provinsi Lampung, saat ini suasana ataupun cuaca sangat indah dan menakjubkan sekali, tanpa ada mendung yang nampak menutupi rembulan malam hari ini. Dan bintang-bintang bertaburan sebagaimana biasanya. Namun karena prediksi semua telah diyakini bahwa pada malam hari ini akan terjadi gerhana bulan, total super blood akan terjadi pada malam hari ini di tanggal 26 Mei 2021. Alangkah baiknya umat Islam dihimbau untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana saat gerhana bulan terjadi pada malam nanti. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham. Malam ini Rabu 26 Mei 2021, fenomena alam gerhana bulan total terjadi mulai pukul 18 lebih 8 menit tadi hingga 18.26 waktu Indonesia Barat. Bagi umat Islam, sholat gerhana menjadi anjuran, dan berikut bacaan niat dan doa lengkap Arab Latin bahasa Arabnya. Dalam ajaran Islam, saat tiba gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, disunahkan untuk melaksanakan sholat dan membaca doa. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW, jika kalian melihat gerhana matahari maupun bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat El Channel, sholat gerhana di dalam Islam juga disebut dengan sholat khusuf. Sementara jika sholat gerhana matahari disebut dengan sholat khusuf. Khusuf dan khusuf ya. Perbedaannya pada huruf di awal kata, jika bulan menggunakan huruf kha, sementara matahari menggunakan huruf kaf. Kementerian Agama RI sendiri menganjurkan umat muslim untuk menggelar sholat khusuf di rumah masing-masing.